Mohon maaf, perlu diluruskan sedikit. Berarti di atas bumi ini semuanya Allah. Itu harus diluruskan, ya. Mungkin maksudnya begini. Di atas bumi ini semuanya izin Allah. Izin Allah itu kehendak, iradah. Iradah itu sifat. Semua yang di bumi itu Allah, bukan Allah. Begitu, tapi sebut nama. Ada nama Allah, ada sifat Allah. Karena kalau kita sebutkan semua yang ada di bumi ada zat Allah, jadi pegang kerusi, pegang zat Allah tuh. Zat Allah, gitu kah? Enggak. Tubuh ini af'alnya Allah. Kolbu ini asma'nya Allah. Itu sebenarnya ada yang dihilangkan. Tubuh ini, alam ini tajalli fi'il perbuatan Allah. Tajalli apa ti tajalli? Allah menyatakan dirinya, memantulkan dirinya melalui alam. Bukan berarti alam ini adalah Allah. Alam ini ciptaan Allah, itu pencipta. Akidah kita jelas. Maka si hamba, apabila seorang hamba fana, dia merasakan dirinya tidak ada. Betul enggak? Siapa yang memberi rasa itu? Ketika si hamba, kata Allah Ta'ala, hadis Qudsi, jika aku telah mencintainya, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih, maka yang mendengar saat itu bukanlah dia, tapi aku. Yang memandang bukanlah dia, tapi aku. Berarti yang merasakan saat itu bukan dia, tapi aku. Maksudnya apa? Itu bab fana itu. Jika demikian, Allah itu bertajalli dengan sifatnya kepada si hamba. Jika Allah bertajalli, Allah menyatakan diri. Bayangkan, Nabi terbit, semua yang lain hilang. Apalagi jika Allah mentajallikan dirinya, maka semuanya hilang. Masih adakah si hamba bersama wujudnya dengan Tuhan? Kan tidak ada. Maka saat si hamba itu melihat Allah, apakah dia yang melihat Allah? Si hamba itu dipinjamkan basornya Allah, maka basor itu memandang kepada zat. Paham? Basor itu memandang kepada sifat. Basor itu memandang kepada namu. Jadi siapa yang memandang? Allah. Tapi pada si hamba, hamba itu disebut makhluk. Makhluk itu disebut tajalli rububiyah. Tajalli rububiyah memandang kepada tajalli uluhiyah zatiyah. Gitu bahasanya. Semoga tidak faham. Karena tidak mungkin si hamba melihat Allah. Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Itu kan hadisnya. Hadis Muslim. Ihsan itu, jadi Islam, iman, ihsan paling tinggi. Ihsan itu engkau menyembah seakan melihatnya. Itu kan terjemahan. Kalau penafsiran lain, ta'bud itu ta'rif. Engkau mengenalnya seakan melihatnya. Dan tidak ada yang mengenal Allah itu kecuali Allah itu sendiri. Itulah kalam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itulah kalam Sayyidina Ali, kata Sayyidina Abu Bakar. Engkau mengaku tidak tahu, itulah pengetahuan. Karena di saat engkau mengaku tidak tahu, barulah Allah limpah ruahkan sifat ilmunya kepada engkau. Maka yang tahu saat itu Allah, bukanlah engkau. Jadi ingin enggak dapat ilmu Allah? Katakan, aku ini paling jahil ya Allah. Ciri-ciri orang kalau sudah merasa jahil, dikritik tidak marah, dicaci maki tidak balas, enggak perlu balas. Ada orang yang merasa lebih pintar dari awak, biasa saja. Ya. Dihina-hina santai aja. Kenapa? Memang aku terhina ya Allah. Ketika si hamba mengatakan itu, barulah turun rahmatullah. Barulah orang itu disebut wusul. Itu muqaddimah wusul itu. Itulah sir su'al istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku yang hina dina ini, mohon ampun kepada engkau. Lah hina lah habis-habis rasul, digantilah rasul itu dengan yang punya rasul. Itulah la haula wala
quwata illa billah. Balik-balik ke kaji galamunya. Jadi setinggi-tinggi kaji, kaji itu ada di la haula wala quwata illa. Setinggi-tinggi marifat ada di la ilaha illallah. Enggak ada lebih-lebih. Setinggi-tinggi ahli marifat enggak membatak menolak sembahyang. Sembahyang itu kaji rita, kaji tiga, standar. Itu cuma rukun 13. Tapi kalau ada orang mengaku saya ahli hakikat, tidak perlu lagi sholat, batal. Jadi kajian hakikat itu berbanding dengan syariat. Tidak bisa, tidak bisa dilepaskan. Ya, aden tidak perlu sembahyang lain. Aden aja Tuhan. Tapi ado nasi di muka makan yo. Ya, kalau lagi Tuhan menong sih, tiba kenyang kan? Ya, nampak neraca mato bentuk kami lalak, bentuk kekeluar mato tu onde. Katanya lagi Tuhan, itu gara-gara apa begitu? Onde, ada aja leh. Ya. Pernah mendengar neraka wil bagi orang yang merasa dirinya sholat. Nah itu. Apa maksudnya, Ustaz? Jadi merasa inyo nang sholat, Tuhan. Bukan Allah tadi yang sholat. Iya, itu kajian. Kalau di Quran itu aqimus sholat, dirikan sholat. Yuqimuna sholat, bukan yusallun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna, bukan yusalluna. Yukimuna itu orang yang berusaha menyempurnakan sholatnya. Kapan sholat seorang sempurna? Jika dia menyadari sholatnya paling tidak sempurna. Nah, itu baru sempurna sebenarnya. Baru murid itu bisa diangkat jadi khalifah. Kalau enggak, hati pelepah. Ada kawan diangkat, baru diangkat de guru kawan wa nyolo sampai leh tinggi kaji murid pada guru tau leh nyolo murid ndak sampai. Itu kejadian itu ambo dulu merlitu, ambo dulu merlitu. Awak mengecek nanti awaknya ya nan awak rason awak kalam kan nan ndak dirason ba lo ke pengalam kan raso orang ndak kelibaco raso awak ndak baco. Jadi kaji makrifat itu membahasakan apa yang di dalam, bukan yang di dalam orang. Jadi kalau kaji dari kitab itulah pasti. Tapi bilo kaji dari kalbu.